Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta aktor Bollywood dimanapun berada. Terdengar kabar beberapa waktu yang lalu. Dikabarkan, aktor cantik Kajol Depkan dikabarkan meninggal dunia. Dan ternyata, kabar tersebut tidaklah benar adanya. Melainkan, aktor cantik Kajol Depkan hanyalah terpapar COVID-19 yang kini keadaannya sudah mulai membaik. Dan kabar terbaru, Ajay Depkan dan istrinya Kajol Depkan merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-23 pada tanggal 24 Februari 2022. Kisah cinta Kajol dan Ajay Depkan dimulai dari cinta lokasi dan berkembang selama syuting film Biar Tohana Hita, di mana keduanya lawan main di saat itu. Sejak kisah asmara mereka tumbuh dari lokasi syuting, pasangan itu kemudian menikah pada tanggal 24 Februari 1999 dan sudah 23 tahun lamanya mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Selama sesi time out ketika Ajay ditanya tentang tanggal ulang tahun pernikahannya. Dan Ajay nampak terbata dan meraba-raba dan salah menebak tanggal 22 atau 23. Untuk itu, istrinya Kajol telah menyebutkan tanggal yang sebenarnya, yaitu tanggal 24 Februari. Pasangan Kajol dan Ajay kerap memperlihatkan kemesraan mereka di unggahan media sosialnya masing-masing. Pada tanggal 5 Agustus 2021 silam, Kajol telah berusia 1 tahun lebih tua dan melalui akun Instagramnya. Sementara Ajay Depkan telah memposting foto imut dengannya untuk mendoakannya. Bersamaan dengan foto itu, suami Kajol yang penuh kasih itu menulis ucapan manis untuk sang istri tercinta, yaitu, "Kamu telah berhasil membawa senyum ke wajahku untuk waktu yang lama. Sekarang selamat ulang tahun sayangku Kajol, dan aku akan mencoba membuatnya seistimewa kamu." Ajay Depkan dan Kajol menjadi salah satu pasangan Bollywood yang paling diminati oleh semua orang. Mereka berbagi persahabatan yang indah yang dipenuhi dengan cinta dan rasa hormat satu sama lainnya. Di setiap langkah hidup mereka, keduanya selalu berdiri bersama dalam suka maupun duka. Pasangan yang dimabuk cinta itu menikah pada tanggal 24 Februari 1999. Ajay Depkan dan Kajol Depkan dikaruniai dua orang anak, yaitu putra dan putri. Nisa Depkan dan Yuk Depkan. Kajol memiliki sifat ceria dan Ajay memiliki sifat serius, sehingga mereka menjadi pasangan yang begitu sempurna. Nah, itulah kabar terbaru dari aktor cantik Kajol Depkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.